بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada halaman 335 surah Al-Hajj ayat 24 sampai 30 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi wa hudu ila at-thayyib min al-qawli wa hudu ila siratil hamid. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 24, sirat seperti biasa boleh dibaca dengan sin, sirat. Kemudian pada ayat 25, sin ketemu sin boleh idgham, linnas sawaun boleh dhammah, boleh juga fathah sawaan. Kemudian pada ayat yang ke-29, ini lamnya semuanya boleh dikasrah. Liyaqdu, liyuwafu, liyatawafu. Kemudian ayat 30 fahwa, haknya boleh disukun seperti biasa. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Hajj ayat 24, wahudu dan mereka diberi petunjuk ila tayyibi kepada yang baik, minal qawli dari ucapan, ucapan yang baik. Wahudu dan mereka diberi petunjuk ila siratil hamid kepada jalannya Allah yang maha terpuji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini membicarakan kenapa orang-orang beriman itu masuk surga. Pada ayat sebelumnya, ayat 23, Allah bicara tentang orang-orang beriman dimasukkan surga. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannat. Nah, pertanyaannya, kenapa orang beriman masuk surga? Kenapa orang kafir masuk neraka? Kenapa? Allah jawab, wahudu, mereka di dunia diberi hidayah oleh Allah untuk mengucapkan ucapan yang baik. Yang dimaksud di sini adalah ucapan la ilaha illallah.
Makanya ucapan la ilaha illallah disebut kalimatut thayyibah. Kalau di sini disebut at-thayyib minal qaul sama. Ya. Dalam hadis yang sahih kita temukan istilah kalimatut thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun." Dan kalimat yang baik itu adalah sedekah. Nah, salah satu makna kalimat yang baik adalah la ilaha illallah. Kalimat thayyibah kita temukan juga di dalam Al-Qur'an. Wa mathalu kalimatin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat 26, juga Allah sebutkan pada surat Ibrahim, ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Bukankah engkau tahu bahwasanya Allah membuat permisalan, yaitu satu kalimat yang baik. Ini maksudnya adalah la ilaha illallah. Nah, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena di dunia sekarang ini kita sudah termasuk ayat ini wahudu ila tayyib minal qaul. Maka mudah-mudahan besok di akhirat kita termasuk ayat sebelumnya, yaitu dimasukkan dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang dimaksud jalannya Allah yang maha terpuji, ini maksudnya adalah agama Islam. Jadi agama Islam itu jalannya Allah. Kenapa agama Islam disebut jalannya Allah? Karena kalau kita beragama Islam, ini nanti lurus akan sampai menuju kepada Allah, masuk surga menjadi tetangganya Allah. Tapi kalau mengikuti agama-agama yang lain, pasti akan membelok menuju ke arah neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Al-Hamid ini sifat Allah. Semua perbuatan Allah terpuji. Tidak ada yang tidak terpuji. Maka ini bedanya manusia dengan Allah. Kalau manusia itu pasti ada yang tidak terpujinya. Kita misalnya terkenal dermawan misalnya, tapi kita terkenal malas sholat malam misalnya, ya. Jadi ada baiknya ada buruknya. Tapi Allah tidak ada buruknya sama sekali. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa yasudduna, dan mereka menghalangi, maksudnya menghalangi manusia, an sabilillahi, dari jalan Allah, maksudnya dari masuk Islam, wal masjidil harami, dan dari masjidil haram, maksudnya menghalangi dari masjidil haram, alladhi yang ja'alnahu, kami telah menjadikan masjidil haram itu linnasi, untuk manusia, yaitu ibadahnya para manusia, sawa'an, sama saja, al-akifu, orang yang mukim fihi, di dalam Mekah, wal badi, dan orang yang datang ke Mekah, yaitu dari luar Mekah, wa may yurid, dan siapapun yang menghendaki fihi, di Mekah, bi ilhadin, penyimpangan, yaitu bi zulmin, perbuatan zalim, maka nudzikhu, kami akan mencicipkan kepadanya min azabin alim, dari siksaan yang menyakitkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengancam orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari masuk Islam dan menghalangi manusia dari ibadah di Masjidil Haram. Seperti siapa contohnya? Orang-orang kafir Mekah. Mereka menghalangi orang untuk masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melarang orang-orang yang ingin hijrah dari Mekah menuju ke Madinah untuk masuk Islam. Dicegat di tengah jalan, enggak boleh pergi ke Madinah. Kemudian mereka juga menghalangi orang untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Tahun 6 Hijriah, Rasulullah rombongan dari Madinah menuju Mekah untuk umrah. Dicegat di Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah pulang ke Madinah. Tidak jadi ibadah umrah karena dicegat oleh orang-orang kafir. Tapi kemudian ada perjanjian damai selama 10 tahun bersama orang-orang kafir. Dan dipersilahkan untuk umrah lagi pada tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Wal Masjidil Haram. Mereka menghalangi orang dari Masjidil Haram. Diancam oleh Allah, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, orang kafir mengumpulkan dua sifat yang jelek. Sifat pertama, mereka kafir. Sifat yang kedua, menghalangi orang dari masuk Islam. Jadi jeleknya tidak hanya untuk dirinya sendiri, dia tularkan jeleknya kepada orang lain. Dia kafir, ahli neraka, dan dia ingin semua orang juga kafir seperti dia, sama-sama ahli neraka.
Nah, orang beriman berarti semestinya juga mengumpulkan dua sifat yang baik yang sebaliknya. Kita beriman kepada Allah, maka kita juga ingin semua orang beriman sebagaimana kita. Maka ajaklah orang untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan. Ajaklah orang untuk sholat di masjid, ajaklah orang untuk datang pengajian, dan seterusnya. Faedah kedua, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram itu adalah masjid yang paling utama di atas muka bumi. Kenapa paling utama? Karena pertama kali dibangun di atas muka bumi untuk ibadah, sehingga paling lama digunakan untuk ibadah. Itu yang menyebabkan lebih utama. Dan itu disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, yaitu pada surat Ali Imran ayat 19 ayat 96. Awwalu baitin wudi'a lin-nas. Rumah yang pertama kali diletakkan untuk ibadahnya para manusia kepada Allah. Dan itulah maksud ayat ini, ja'alnahu linnas. Kami jadikan untuk manusia, yaitu dijadikan untuk dua hal. Untuk ibadah, tawaf, dan sebagainya. Dan untuk kiblat. Maka kiblatnya adalah ke Mekah atau ke Ka'bah, tidak ke Baitul Maqdis sebagaimana di awal-awal Islam dulu. Dulu pernah ke Baitul Maqdis kiblatnya, tapi oleh Allah kemudian dipindah kepada Mekah karena Mekah lebih utama. Kemudian yang dimaksud sawaan sama, maksudnya sama dalam hal penghormatan kepada Mekah ini, baik orang yang tinggal di dalamnya maupun orang yang datang dari luar. Sama-sama kalau datang ke Mekah harus menghormati Mekah. Orang Mekah kurang ajar di Mekah, nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang luar Mekah datang ke Mekah kurang ajar, juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Abrohah, dia dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, oleh Allah dikirimi tayron ababil, burung ababil, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memuliakan Mekah. Dan di sini Allah katakan, "Wa may yurid," barang siapa yang menghendaki perbuatan dolim di Mekah, maka akan kami berikan siksaan yang menyakitkan. Perhatikan kata-kata yurid. Siapa yang menghendaki, menginginkan, baru menginginkan, Pak, sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum khusus untuk Mekah. Kalau di Solo, maka baru menginginkan itu belum dihukum sama Allah. Tapi kalau sudah melakukan, nah itu baru apa? Pantas dihukum oleh Allah. Seseorang ingin maling dari mal apa dari rumahnya, niatan keluar nanti jam 12 malam maling. Itu kalau melakukan di Solo belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba melakukannya di Mekah. Nah, hati-hati. Melakukan di Mekah baru terbersih dalam hati, sudah langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tanya teman saya yang barusan pulang dari haji. Saya tanya, "Pak, pengalaman apa dari haji?" Karena biasanya ada orang punya pengalaman-pengalaman menarik. Dia mengatakan, satu kemah, semua teman saya sakit perut. Saya sendiri enggak sakit perut. Sampai mereka antri di kamar mandi karena sakit perut. Muncul dalam apa? Dalam hati saya, wah, kabeh loro aku ora. Langsung saat itu langsung sakit perut, Pak. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita beliau yang mengalami langsung. Jadi saya harus percaya karena dia orang baik ya, orang yang terpercaya, seorang ustaz rahimahullah, sudah wafat beliau. Nah, tapi dia punya pengalaman seperti itu. Batin saja, Pak. Wah, semua orang sakit, saya hebat nih, enggak sakit sendiri, langsung sakit nih. Nah, maka hati-hati. Jangan membatin-batin seperti itu sudah termasuk yurid ya, dia menghendaki suatu perbuatan jelek sudah langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita temukan dalam hadis yang sahih, kalau ada orang yang berbuat bid'ah di Mekah atau di Madinah, maka ini hukumnya lebih besar. Rasul bersabda, Al-Madinatul Haram, kota Madinah itu juga sama, tanah haram, sama dengan Mekah, tanah haram. Maka ada istilah haramain, dua tanah haram, Mekah sama Madinah. Rasulullah katakan, man ahdatsa fiha hadatsan, siapa yang melakukan bid'ah di Madinah, au awa muhditsan, atau memberikan tempat kepada ahli bid'ah, fa alaihi la'natullah, dia mendapatkan laknatan Allah, wal malaikati malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah, Allah tidak akan terima darinya di hari kiamat nanti, sarfan wala adlan, amal wajibnya maupun amal sunnahnya semuanya ditolak oleh Allah. Ini khusus untuk Mekah Madinah, Pak. Tapi kalau di Indonesia misalnya,
melakukan perbuatan bid'ah atau memberi tempat kepada ahli bid'ah, ya belum tentu hukumannya seberat ini. Tingkatan bid'ahnya bagaimana dulu, ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini diambil pelajaran juga bahwa suatu tempat yang mulia, kalau kita melakukan perbuatan dosa padanya, maka dosanya di hadapan Allah lebih besar. Saya sering mencontohkan perbuatan zina itu sangat jelek, rendah. Tapi kalau zina dilakukan di masjid, oh itu lebih rendah lagi. Rendahnya dua kali lipat. Zina sendiri rendah, kemudian melakukannya di dalam masjid tambah rendah lagi. Karena masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 26. Wa'il, dan ingatlah ketika bawa'na, kami persiapkan, li Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim, makanal bayti, tempat Ka'bah. Alla tusyrik, bahwasanya janganlah engkau mensekutukan bi terhadap saya syai'an sedikitpun. Wa tahir, dan sucikanlah bayti, ya rumahku, yaitu Ka'bah. Lit ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf. Wal qa'imin, dan orang-orang yang berdiri. Wal ruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Yang dimaksud bawa'na, kami persiapkan untuk Nabi Ibrahim, maksudnya kami beritahukan kepada Nabi Ibrahim Ka'bah tempatnya hilang. Diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, nih Ka'bah tempatnya di sini. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan yang membangun pertama malaikat. Ada yang mengatakan yang pertama membangun Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Terus kenapa di masa Nabi Ibrahim dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim? Karena sudah terlindas oleh banjir bah di masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi banjirnya Nabi Nuh itu menyeluruhi seluruh bumi, Pak. Termasuk Losari ini pas banjir Nabi Nuh terkena. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah, tapi pendapat yang lebih dianggap lebih kuat bahwa banjir Nabi Nuh menenggelamkan semua bumi termasuk Losari ini. Nah, maka Ka'bah dengan sebab banjir Nabi Nuh hilang, sehingga tidak ada bekasnya. Siapa yang memberitahu Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bawa'na di Ibrahim makanal baiti. Adapun pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim itu disebutkan pada surat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya di dalam surat Al-Baqarah itu yang tentang Nabi Ibrahim, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa il yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah, juga Nabi Ismail dibantu anaknya. Kemudian keduanya mengatakan, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami, engkau maha mendengar, maha mengetahui. Nah, ini proses pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena membangun Ka'bahnya agak tinggi, sehingga dia perlu nginjak kepada batu. Nah, beliau nginjak batu, kemudian Nabi Ismail di bawah ngelongke botonya itu, maka ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, yang itu disebut sebagai Maqama Ibrahim. Dan itu juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Maqama Ibrahim Musalla, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Salatlah di belakang makam Ibrahim. Setelah tawaf selesai 7 kali putaran, lalu kita berada di belakang makam Ibrahim. Nah, kemudian salat menghadap ke arah Ka'bah, berarti kita menghadap ke makam Ibrahim plus menghadap ke arah Ka'bah. Mudah-mudahan semua kita bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang dimaksud tahir baiti, ya, sucikanlah rumahku, yaitu disucikan dari peribadatan kepada selain Allah. Demikian juga disucikan dari semua perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Tetapi namanya manusia tetap saja melakukan dosa. Karena itulah Hajar Aswad menjadi hitam, gara-gara dipegang oleh manusia yang punya dosa. Dulu Hajar Aswad turun dari surga itu putih, Pak. Kenapa sekarang Hajar Aswad kok hitam?
hitam gara-gara dosa-dosa manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasawwadathu khataya bani Adam. Nazalal hajarul aswad minal jannah. Hajar aswad turun dari surga. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Lalu dosa-dosa manusia itu yang membuat dia hitam. Kita berbuat dosa itu kan hati kita ada titik hitam. Kalau istighfar, nah, titik hitamnya dihapus lagi, bersih lagi. Berbuat baik, titik hitamnya dihapus lagi. Nah ternyata dosa yang kita lakukan, kita sentuhkan pada Hajar Aswad, hajarnya juga ikut menghitam. Inilah apa? Akibat buruk dari perbuatan dosa bisa menghitamkan batu Hajar Aswad. Disucikan Mekah dari perbuatan dari ibadah kepada selain Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf dan juga untuk orang yang berdiri dan rukuk dan sujud. Berdiri maksudnya apa? Nah, seringkali berdiri itu dimaknai sholat, ya kan? Maka berdiri, rukuk, sujud ini maksudnya ya sholat. Sholat kadang berdiri, kadang rukuk, kadang sujud. Tapi ternyata ada tafsiran yang lain. Qaimin ada yang menafsirkan yaitu yang mukim di Mekah. Maka orang yang datang di Mekah itu ada dua macam. Ada yang datang ke Mekah sebagai apa namanya penziarah, seperti kita kalau ke Mekah. Ada yang datang ke Mekah memang dia ahli Mekah. Nah itulah yang dimaksud qaimin menurut sebagian ulama. Berarti ada dua tafsiran untuk qaimin di sini. Boleh diartikan qaimin orang yang berdiri yaitu dalam sholat mereka di Ka'bah, atau orang yang qaimin yang mukim di Mekah. Ayat 27. Allah mengatakan wa'adzin, dan umumkanlah fin nasi, di tengah-tengah manusia, bil haji, dengan ibadah haji. Yatuka, mereka akan datang kepada engkau yaitu ke Mekah, rijalan, dengan berjalan kaki, wa'ala kulli dhamirin, atau di atas setiap onta yang kurus. Yatina, mereka datang min kulli, dari setiap fajjin, jalan amiqin yang jauh. Inilah kewajiban haji yang diumumkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah, umumkan kepada manusia semuanya bahwa haji wajib. Nabi Ibrahim bertanya, "Ma balagha sawti ya Rabbi?" Bagaimana mungkin suara saya bisa sampai kepada seluruh manusia ya Allah? Maka Allah katakan, "Alaika at-tabligh wa alayyal balagh. Alaikal adhan wa alayyal balagh." Kamu wajib menyampaikan, saya nanti yang akan menanggung bahwa itu akan sampai kepada seluruh manusia. Ternyata terbukti, semua manusia sekarang tahu bahwasanya haji ke Ka'bah adalah wajib. Nah itu suaranya Nabi Ibrahim sampai ke telinga kita semuanya masing-masing. Nah konon dalam riwayat disebutkan, pada saat Nabi Ibrahim mengumumkan wajib bagi kalian untuk ibadah haji ke Baitullah, nah pada saat itu siapa roh yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka dia ditakdirkan bisa ibadah haji. Yang pada saat itu tidak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka ditakdirkan tidak bisa ibadah haji. Wallahu alam, itu hanya riwayat, belum tentu benar atau salahnya kita enggak ngerti. Tapi kalau Nabi Ibrahim disuruh untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana mungkin suara saya bisa sampai kepada semua manusia, itu tadi yang saya ceritakan di awal. Jadi itu sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Kemudian disebutkan di sini, orang haji ada yang datang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Nah, mana lebih utama? Ada dua pendapat. Menurut Ibnu Abbas, lebih utama berjalan kaki. Kenapa? Karena disebutkan oleh Allah pertama kali, rijalan berjalan kaki, baru naik kendaraan. Disebutkan pertama, berarti lebih utama. Pendapat mayoritas ulama, bahwa haji ke Baitullah lebih utama naik kendaraan. Dan ini pendapat yang sangat bagus insya Allah. Kenapa? Menilik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah dari Madinah ke Mekah berjalan kaki? Ternyata tidak. Beliau naik onta. Berarti naik kendaraan lebih utama. Mirip sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kalau kita berjalan kaki ya tetap pahalanya besar, karena setiap langkah kita langkahkan kaki kita menuju ke Mekah, ini pasti ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk pemuda-pemuda yang masih mampu untuk berjalan ke Mekah, silahkan niatkan untuk ke Mekah. Satu tahun ngilang dari Losari, tiba-tiba sudah sampai Mekah untuk haji, silahkan ya. Ini mengamalkan fikihnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Adapun di sini disebut domir, unta kurus, itu kurusnya karena lamanya perjalanan. Dari rumahnya gemuk, tapi sampai ke Mekah kurus karena lamanya perjalanan. Ayat 28, liyashhadu, supaya mereka menyaksikan manafi'alahum, manfaat-manfaat untuk mereka, yaitu yang di Mekah sana. Wa yadhkuru smallah, dan supaya mereka menyebut nama Allah, fi ayyamin ma'lumatin, pada hari-hari yang diketahui. Ala ma razaqahum, atas apa yang Allah sudah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fakulu minha, maka makanlah dari binatang ternak tersebut. Wa at'imu, dan berilah makan al-ba'isal faqir, kepada orang yang sangat fakir. Fakir itu fakir, ba'is itu sangat fakir, berarti sangat fakir. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita datang ke Mekah itu kita mendapatkan manafi', manfaat-manfaat. Manfaatnya ada dua macam, manfaat dunia dan manfaat agama. Manfaat agama jelas ya, melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, melakukan sholat di Ka'bah atau di Mekah, pahalanya lebih utama daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Banyak manfaatnya. Manfaat dunia, kita bisa beli barang-barang yang tidak ada di Indonesia, kemudian kita jual di Indonesia dengan harga yang mahal, padahal di sana belinya murah. Nah, itu termasuk manafi'. Atau katanya seperti orang Madura dari Indonesia membawa barang-barang yang tidak ada di Mekah, kemudian dijual di Mekah, sehingga sambil haji sambil ada laba. Keluar berapa hajinya? 30 juta. Ternyata labanya juga 30 juta. Nah, bu sudah kembali. Pulih seperti itu, enggak ada masalah. Disebutkan secara tegas oleh Allah pada surat yang lain, yaitu pada surat Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian, an tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk cari karunia Allah, yaitu ketika musim haji, alias sambil jualan, enggak apa-apa. Jadi dari Indonesia membawa barang-barang untuk dijual ke Mekah, padahal perjalanannya safar haji, boleh enggak seperti itu? Boleh, enggak ada masalah. Yang penting niatan asalnya untuk haji, dagangnya itu hanya sekedar tambahan. Kalau niatan asalnya dagang, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ya. Tayyib, kemudian di sini Allah sebutkan ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui, ini maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Maka ayat ini menghasung kita untuk memperbanyak yadhkuru smallah, zikir takbiran pada 10 awal Dzulhijjah. Maka takbiran itu tidak dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, tapi mulainya tanggal 1 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan banyak manusia. Lihat dalam Sahih Bukhari disebutkan dua sahabat Nabi, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah maka keluar ke pasar-pasar untuk takbiran. Nah, semua ahli pasar ikut takbiran sehingga pasar jadi ramai takbiran. Siapa yang mau mengamalkan sunnah nih, Pak? Datang ke pasar Klewer atau kemana ya, tanggal 1 Dzulhijjah takbiran ya. Nanti pasti viral, dianggap wong gendeng ya. Padahal sunnah ya. Ini dalilnya ya. Kenapa disuruh banyak takbir? Karena Allah kasih rezeki kita bahimatil an'am, binatang ternak. Bahimah itu artinya enggak bisa bicara, memang binatang enggak bisa bicara. An'am itu ternak mencakup tiga, unta, sapi, kambing. Dan sepakat para ulama mengatakan kerbau sama dengan sapi, maka boleh juga untuk korban. Nah, setelah kita berkorban disuruh dua, kulu, makanlah, kemudian yang kedua, at'imu, berilah. Maka jangan dimakan semuanya. Sebagian kita makan, sebagian disedekahkan. Kalau Rasulullah biasanya ngambil sepertiga untuk sekeluarga, dua pertiga diberikan untuk sedekah. Nah, tapi bebas berapapun diambil, berapapun disedekahkan, yang penting ada yang dimakan, ada yang disedekahkan. Kulu, makanlah, ini kan perintah. Apakah wajib kita makan daging sembelihan kita? Madhab Syafi'i mengatakan tidak wajib, tapi hanya sunnah. Madhab Zuhri mengatakan wajib. Berarti kalau kita korban harus makan, kalau tidak makan dosa. Hei, pendapat yang lebih bagus adalah ini tidak wajib, karena ini maksudnya adalah boleh kamu makan. Meskipun sudah kamu persembahkan untuk Allah, tapi dimakan boleh enggak? Silahkan dimakan. Nah, berarti apa? Berarti tidak wajib nih. Karena sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa orang fakir itu lebih miskin daripada miskin.
Dan ini diperselisihkan ulama, mana lebih miskin, miskin atau fakir. Pendapat yang lebih kuat bahwa fakir itu lebih miskin daripada miskin. Bedanya apa? Kalau miskin, pemasukannya tidak mencukupi lebih dari separuhnya, separuh keperluannya. Jadi misalnya dia keperluan bulanan 1 juta, pemasukannya tidak sampai mencukupi 1 juta tadi, tapi sudah lebih dari separuhnya. Misalnya dia punya pemasukan 700 ribu, nah, berarti miskin. Kalau fakir, pemasukannya tidak sampai separuh dari keperluan wajibnya. Keperluan wajib 1 juta, yang masuk ke kantong dia cuma 400, nah itu berarti fakir. Dan ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya fakir lebih miskin daripada miskin berdasarkan ayat ini. Ayat 29, Allah mengatakan, ثُمَّ الْيَقْدُوا, kemudian hendaklah mereka menyelesaikan, تَفَثَهُمْ. Tafaf itu biasanya diartikan manasik mereka, tapi yang dimaksud di sini maksudnya adalah larangan bagi orang yang ihram itu hendaklah diselesaikan, yaitu dengan cara menyembelih korban pada tanggal melakukan apa? Melempar jumrah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza rama ahadukum jamratal aqabah," kalau seseorang sudah melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah, faqad halalahu kullu syai'in illa nisa, maka sudah halal untuk melakukan yang tidak halal kecuali hubungan suami istri masih enggak boleh. Nah, jadi ketika ihram kita kan enggak boleh potong kuku, enggak boleh potong kumis, enggak boleh potong rambut. Itu semuanya sudah boleh ketika sudah melempar jumrah. Itulah makna tsumma liyaqdu tafathahum. Hendaklah mereka menyelesaikan manasik mereka, yaitu dengan melempar jumrah, supaya dengan melempar jumrah tadi sudah boleh untuk potong kuku dan seterusnya. Wal yuwaffu nudhurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar mereka, yaitu kalau ada yang bernazar yang berkaitan dengan ibadah haji. Misalnya ada orang sakit kemudian bernazar, kalau saya sembuh saya akan haji. Nah, silakan hajinya diselesaikan, itu nazarmu. Atau misalnya seseorang bernazar, saya ingin sedekah di Mekah 10 juta dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Nah, silakan segera diselesaikan nazarnya. Wal yatawafu, dan hendaklah mereka bertawaf, bil baitil atiq, pada rumah yang kuno yaitu Ka'bah. Yang dimaksud tawaf ini adalah tawaf ifadah, karena ini amalan tanggal 10 Dzulhijjah. Ada 4 amalan. Ramyun, melempar jumrah tadi, wal yatu tafathahu. Nahrun, menyembelih. Halqun, gundul. Tawafun, tawaf ifadah. Nah, urutannya seperti itu kalau bisa urut. Kalau enggak hafal urutannya, bolak-balik dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ka'bah disebut atik, rumah yang kuno, karena tadi awwal baitin, rumah yang pertama dibangun untuk ibadah manusia. Ada juga yang mengartikan atik itu bukan kuno, tapi atik itu dimerdekakan oleh Allah. Artinya setiap diserang oleh siapapun, Allah akan bebaskan dari penyerangan tersebut. Contohnya Abraha, enggak berhasil. Tidak hanya Abraha, sepanjang masa silahkan lihat kepada sejarah, berkali-kali Ka'bah itu akan dihancurkan, tapi enggak pernah berhasil. Itulah makna al-atik menurut sebagian ahli tafsir. Ayat 30, Allah mengatakan, "Dzalika itulah, wa may yu'adzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, keharaman-keharaman Allah, fahuwa, maka dia itu khairul lahu, lebih baik baginya, inda rabbih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Mengagungkan keharaman-keharaman Allah. Apa yang dimaksud keharaman-keharaman Allah? Mekah itu tanah haram, berarti termasuk keharaman Allah. Diagungkan Mekah itu. Haji, umrah, sholat, itu semuanya keharaman Allah. Keharaman itu maksudnya apa sih? Maksudnya sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Sholat 5 waktu itu termasuk hurumatillah, karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan salat 5 waktu. Nah, maka kita mengagungkan salat 5 waktu berarti termasuk khairul lahu inda rabbih, akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemaksiatan juga termasuk keharaman Allah. Bagaimana mengagungkan kemaksiatan? Caranya dengan meninggalkan kemaksiatan itu. Jadi kalau ibadah, cara mengagungkannya dengan melakukan. Kalau kemaksiatan, cara mengagungkannya dengan menjauhi atau meninggalkan. Allah mengatakan, wa uhillat, dan dihalalkan lakum bagi kalian, al-an'am, binatang ternak, illa kecuali ma yutla alaikum, apa yang akan dibacakan untuk kalian.
Yang dimaksud dibacakan itu nanti dilihat pada surat Al-Maidah ayat 3. Itulah yang diharamkan oleh Allah, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, dan binatang yang mati karena munkhaniqah, mauqudah, mutaraddiyah, wa natihah. Yang intinya ini adalah bangkai semuanya, ya. Mati tercekik dan sebagainya, itu bangkai semua. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibu, maka jauhilah ar-rijsa, yang kotor, minal authan, dari berhala-berhala. Maksudnya menjauhlah dari menyembah berhala. Berhala disebut kotor karena siapa yang melakukan penyembahan kepada berhala, dia dianggap kotor oleh Allah sehingga tidak boleh masuk ke dalam surga, karena surga hanya diberikan untuk orang-orang yang bersih hatinya, yang hatinya tidak ada kekotoran atau kenajisan syirik. Orang-orang kafir itu najis. Allah katakan innal musyrikuna najis. Najis bukan badannya, tapi hatinya najis karena mengandung syirik. Wajtanibu, dan jauhilah qaulazzur, perkataan batil. Imam Baghawi mengatakan qaulazzur, perkataan batil, itu adalah al-kadzib, dusta, wal buhtan, dan menuduh. Nah, jadi Allah melarang dua hal. Satu, jangan bohong. Bohong termasuk dosa besar. Yang kedua, jangan menuduh orang. Menuduh termasuk dosa besar. Sama-sama dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun laisa lahunna kafarah, ada lima perkara tidak ada kafarahnya. Salah satunya adalah wabuhtul mu'min, menuduh orang beriman. Hati-hati dengan mulut kita, bohong masuk neraka, menuduh orang masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat kita bicarakan, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin, baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter x 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam, merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya. Untuk
kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana, dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening Media Al Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo. Kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir. Amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan. Yang sudah cukup diberi kesadaran. Yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya. Sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fasaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat.